Meski zaman sudah modern, namun masih banyak orang yang mempercayai akan adanya mitos. Salah satu mitos yang masih diikuti adalah mitos menabrak kucing. Menurut kepercayaan beberapa orang, menabrak kucing apalagi hingga menyebabkan kucing itu mati akan membawa sial bagi yang menabraknya. Selain akan menerima kesialan, menabrak kucing juga dianggap sebagai dosa. Dilansir dari laman islampost.com, jika kita tidak sengaja menabrak maka kita tidak akan mendapatkan risiko. Seperti dalam Qs Al-Azab 5 berfirman, tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa, apa yang disengaja oleh hatimu. Qs Al-Azab 5. Jadi yang harus dilakukan seseorang yang telah menabrak kucing dengan tidak sengaja, harus menguburnya agar tidak mengganggu orang lain, namun jika kita melindasnya dengan sengaja, maka dosa yang akan didapatkan akan berlipat. Hewan makhluk yang wajib disayangi, dan dia tidak menyakiti manusia. Genpi.co. Jadi bagaimana menurut Anda?